Okay, baik bocor lah. Dia punya stop lock ni tak, tak pancit lah. Kau pusing macam mana pun dia, ha, dia still tak lock. Okay, air still keluar. So jangan panik. Relax, tak payah pula ambil pelamba. Kita buka sendiri. Kalau suka buat DIY, kita akan buka sekeluar ni, sebab washer dalam ni maybe dah dalus, dah rosak. Okay, sekejap, tutup dulu air. Okay, ambil screwdriver. Okay, lepas tu buka eh, kuat lawan jam. Nampak kena hack sebab si min ni dah, dah melekat dekat lock ni. So, kena pecahkan dulu si min ni. Nanti kita tampal balik lah. Okay. Okay, simbin tu dah, dah keluar kan. So baru kita buka dia punya. Okay, ini dia. Ta-da. So dalam tu ada benda ni lah. Biasa washer ni dah, rubber washer ni dah, dah tak kuat eh. So dia leaking. Okay, pergi bawa pergi kedai hardware, tunjuk kat diorang benda ni lah. So nanti diorang akan advice ni yang hitam dengan kuning ni. Okay, ni bercabut ni. Ni dalam tak tahu lah, RM1 ke RM50. Okay, nanti baru pergi kedai. Tak ada jual pula yang kepala kepala dia yang hardware, dia tak ada jual. Eh ni tak ada jual, kuning hitam ni dia tak jual asing, dia jual yang macam ni. So kita kena buka lah. Yang ni dalam RM10, RM12 macam tu lah. Tadi beli RM12, ada kedai RM10, nasib lah. Ok, saya akan buka yang ni, ambil balik washer tu. Ok, ok ni daripada sini eh, saya ambil. Ambil yang ni, ambil balik. Compare dulu. Ok, tadi dah test kat kedai tu, dia kata ok. So masuk dia balik. Pasang balik. Okay. Kadang-kadang kita panik kan, panggil plumber lah. Padahal tak susah pun. Okay, lubang ni nanti tu tampal balik lah dengan simen putih tu. Kat kedai dia jual sekilo dua, satu paket lah, dua apa ni, RM2, RM3. Okay, hari ni hari ke 3 dah. So kena tampal balik mana yang dah pecahkan simen ni dengan simen putih. So air dah tak keluar. Tengok, buka air, air ni yang putih. Ok, dah boleh tutup balik lah. Dulu tutup je dia loose, tutup je lepas tu dia loose balik. Tu air menitik. Ni air dah tak keluar. Ok,
Itu saja, senang, simple, modal RM10. Baik.